Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Yoropun, kembali lagi di channel Kucin Gambre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bang soalnya yang kemarin kita sudah sampai di nomor 440. Jadi kali ini kita akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu di nomor 441. Mari kita langsung aja bahas pembahasannya bersama-sama. Oke. Ini ada percakapan antara katana, com 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 com, Indonesia eso wasoyo. Jadi, kalau ada pertanyaan apa ya, kalau jawabannya itu, aku itu telah datang dari Indonesia, atau diartikan saya itu berasal dari Indonesia. Kira-kira kalau ada jawaban seperti ini, pertanyaannya tuh gimana? Nomor satu, iremimu ya yo. Jadi, namanya tuh siapa? Jelas salah ya. Nomor dua, onenara eso Wosyosoyo. Jadi kalau diartikan itu adalah Anda itu telah datang dari negara mana gitu ya. Nomor tiga, Indonesia e kabosoyo. Jadi seperti itu ya. Apakah Anda telah mencoba pergi ke Indonesia? Jelas ini tidak cocok ya. Nomor empat, Indonesia ka otie isoyo. Seperti itu ya. Indonesia itu ada di mana gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. One nara eso osyasoyo. Osyasoyo itu berasal dari kata ota ya. Ota menjadi osita, berarti datang tapi dalam bentuk honorifik ya. Osi kalau dirubah menjadi yo berarti osi osyoyo. Ingat ya. Osyoyo. Jadi kalau Oshoyo itu datang, kalau Oshoyo itu telah datang dari negara mana? Oke, Chong Dapen Ibon Imnida. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 442. Mari kita bahas 442 ya. Oke, Yoboseo. Jadi kalau ada Yoboseo, ini artinya adalah halo. Berarti ini menunjukkan kalau ini adalah percakapan di telepon. Yoboseo, koki hanguk neng ijo. Seperti itu ya. Halo, apakah di situ benar adalah Bank Korea? Maksudnya itu, apakah benar di situ adalah Bank Korea? Jadi ceritanya orang ini sedang menelpon ya. Apakah di situ benar Bank Korea kan? Gitu ya kan? Anim nida, bukan. Jom 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 jom. Yoginen Ucekuk imnita. Di sini ini adalah Ucekuk. Ucekuk itu adalah kantor pos. Jadi di sini itu adalah kantor pos. Kira-kira kalau ada seperti ini itu jawabannya gimana? Animnida, bukan. Di sini itu adalah kantor pos. Jadi bukan apa nomor satu. Bukan. Cal antrimnida itu adalah kata telita, itu artinya adalah kedengaran. Jadi kalau ada kata jalan derim nita itu aku tidak kedengaran ya, tidak kedengaran dengan baik, aku tidak mendengar dengan baik, tidak, aku tidak mendengar dengan baik, jelas tidak cocok ya. Nomor dua, calmut kosyas semnita. Jadi tidak ya, Anda salah sambung ya, salah ini menelpon. Kalau calmut itu salah, salah menelpon atau salah sambung. Oke, jong dapen ipon imnita. Tidak, Anda salah sambung. Di sini ini adalah ujeguk, itu kantor pos gitu ya. Terus nomor tiga, yogi keron sarami opsem nita. Tidak, di sini itu tidak ada orang yang seperti itu ya, jelas tidak cocok ya. Nomor empat, najunge tasi conwa hasib seo. Jadi menelponlah lagi nanti, jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor dua. Oke, jong dapen ipon imnita. Sekarang kita bahas yang nomor 443. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi ini ada jawaban seperti ini ya. Nanti pertanyaannya tuh kayak gimana? Ini masih misteri ya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Macan pion chong ryo chang eso osip sambon poserel taseo. Jadi naiklah bis nomor 53 dari halte seberang itu. Tu jongko jangman kamion tuyo. Jadi bisa jika kamu itu pergi hanya dua halte saja, seperti itu ya. Sekarang saya jelaskan jongko jang sama jong ryu jang itu bedanya apa. Kalau jong ryu jang itu nama halte bis ya. Jadi nama halte bis itu adalah jong ryu jang, halte bis lah itu jong ryu jang. Tapi kalau jongko jang itu apa? Jadi jongko jang itu seperti ini ya. Misalnya kalian dari Surabaya ya, itu kalian melewati ke Kediri, terus kalian melewati ke
misalnya ke Lamongan, misalnya seperti itu ya. Lalu kalian melewati ke Babat, misalnya seperti itu ya. Jadi inilah ya, Kediri, Lamongan, Babat, ini kan ada tiga halte ya kan. Kediri, Lamongan, Babat, ini kan tiga halte. Inilah yang dinamakan dengan Congkojang. Kalau Congriujang itu halte bis gitu ya. Tapi kalau Congkojang itu adalah nama haltenya. Misalnya Kediri, Lamongan, Bandengan, atau Babat, lah itu namanya adalah Congkojang gitu ya. Kalau ini adalah tiga Congkojang. Ya, Congkojang itu adalah tiga halte ini. Kediri, Lamongan, Babat. Jadi kalau tu Congkojang berarti dua halte. Misalnya Kediri sama Lamongan, lah itu adalah dua halte. Paham ya? Jadi pertanyaan jawabannya itu seperti itu ya. Naiklah bis nomor 53 dari halte seberang. Jadi bisa jika kalian pergi hanya dua halte saja. Kalau ada jawaban seperti itu pertanyaannya gimana ya? Nomor 1, sunim oti kaji kasim nikah. Jadi sunim itu panggilan untuk tamu ya, atau pak gitu aja. Pak, Anda akan pergi sampai di mana gitu ya? Jelas tidak cocok ya. Naiklah bis nomor 53, jelas tidak cocok. Nomor 2, yogi so si cong kaji. Dari sini sampai ke Sichong Balai Kota itu memerlukan waktu berapa lama? Jadi naiklah bis nomor 53, jelas tidak cocok. Nomor 3, ni osip sambon poste yogemi olmaim nikah. Jadi tarif ya, yogem itu tarif bis nomor 53 itu berapa tarifnya? Naiklah bis nomor 53, jelas tidak cocok. Sekarang nomor 4, si conge karyomnyon ya, jika mau pergi ke si cong balai kota, miot ponpo serel taya hamnika. Ya hamnika artinya adalah harus naik bis nomor berapa. Jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 4 ya. Jadi jika mau pergi ke balai kota gitu ya, kamu itu harus, saya tuh harus naik bis nomor berapa? Jadi jawabannya adalah ini, naiklah bis nomor 53 dari halte seberang itu. Oke, cong tapun sapun imnida. Sekarang yang nomor 444, mari kita bahas. Jadi jam, ini pertanyaannya ini masih misteri ya. Jadi jawabannya itu seperti ini. Juesong amnida, mohon maaf. Jiha chorel calmut tas saya. Aku itu salah naik ya. Kata calmut itu salah, kalau tas saya itu aku tuh salah naik kereta bawah tanah. Nail putonen, jadi mulai besok ya. Aku itu ilci okesmida. Saya itu akan datang lebih awal. Jadi kalau ada jawaban seperti ini, pertanyaannya gimana? Nomor 1, wisaya otoke wasoyo, Anda itu telah datang bagaimana ke perusahaan? Aku salah naik kereta bawah tanah, mohon maaf gitu ya. Jelas tidak cocok ya. Nomor 2, we iroke necosoyo, seperti itu ya. Jadi we iroke necosoyo. Jadi we, kenapa kok kamu itu terlambat seperti ini? Ya, jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Kenapa Anda kok terlambat seperti ini? Mohon maaf, aku itu salah naik kereta bawah tanah. Jadi mulai besok aku itu akan datang lebih awal ya. Ini jawabannya nomor 2. Sekarang nomor 3, altieso jiha chorel tayo, seperti itu ya. Kamu naik kereta bawah tanah itu dari mana atau di mana? Aku salah naik kereta bawah tanah. Ya ini nggak nyambung ya. Nomor 4, onje irel ta kenel koyeyo, seperti itu ya. Kapan kamu itu koyeyo kemungkinan akan menyelesaikan semua pekerjaannya, seperti itu. Jadi jawabannya wal tepat adalah yang nomor 2. We iroke nejoso ya, kenapa kamu kok terlambat seperti ini? Aku itu salah naik kereta bawah tanah, mohon maaf ya gitu ya. Mulai besok aku akan datang lebih awal. Oke, sekarang nomor 445, kecoke inen sogem jom juseo, seperti itu ya. Berilah sedikit garam yang ada di situ, yang ada di sebelah situ. Maksudnya itu apa? Tolong aku berikan garam, tolong aku kasih garam yang ada di sebelah situ. Nomor 1, ne genchan semnida, ya tidak apa-apa. Ini tuh minta ya, itu jelas tidak cocok ya. Nomor 2, ne kamsamnida, ya terima kasih.
Jadi yang paling tepat itu adalah untuk menjawab, tolong berikan aku garam dong yang ada di situ. Jadi jawabannya adalah neyoki semnita. Ya, ini loh, seperti itu. Ya, ada di sini. Atau diartikan, ya, ini loh. Jadi jawabannya adalah nomor tiga ya. Jongdapen sampun imnida. Nomor empat, neyoki semnita. Ya, ada di sana. Oke, ini salah. Jongdapen ibon. Hati-hati ya. Sekarang yang nomor 446, mari kita bahas bersama-sama. Ya, ini ada percakapan antara Ka dan Na. Jadi Ka ini bilang, Wajang nim buksa giga andeo. Seperti itu, Wajang nim itu artinya adalah kepala bagian ya, sebutan untuk jabatan kepala bagian atau mandor gitu aja lah ya, simpelnya ya. Pak mandor, ya buksa gi, mesin fotokopinya itu tidak bisa. Maksudnya itu apa? Mesin fotokopinya tidak bisa dipakai. Terus, com. Kike saya cungi ka kion neo, seperti itu ya. Jadi ini ya telah terselip kertas ya di antara mesinnya. Jadi di antara mesin itu telah terselipkan kertas ya, telah terselip kertas. Yokirel yolko, jadi bukalah di sini ko, kemudian cungi rel kone ya eo. Jadi kita itu harus mengeluarkan kertasnya, seperti itu. Kira-kira ini jawabannya nomor berapa? Nomor satu, cales soyo. Jadi Pak mandor ini atau Pak kepala bagian atau Pak gitu aja, Pak ini mesin fotokopinya kok tidak bisa, oh kerja bagus ya, jadi jelas tidak cocok ya. Nomor dua, taeng neo, jadi seperti itu. Pak, ini mesin fotokopinya kok nggak bisa ya? Itu, oh syukurlah ya, tidak cocok juga ya, maaf ini salah. Sekarang nomor tiga, Pak, ini mesin fotokopinya kok nggak bisa? Oh tipe psita, jadi mana kulihat itu ya? Mana kulihat? Oh ini itu terselip kertas di antara mesinnya. Jadi kamu itu harus membukanya di sini, lalu kamu itu harus mengeluarkan kertasnya. Oke, jongdapen sambon imida yoki, sorry, oti pupsita. Nomor 4 itu biolmal semelio. Jadi kalau ada orang ngomong terima kasih ya, biolmal semelio, itu juga bisa ya, sama-sama. Oke, jongdapen sambon imida. 447, mari kita bahas. Ya, ini ada percakapan antara dua orang ya. Ini com, pertanyaannya ini masih misteri ya, belum diketahui. Tapi jawabannya itu adalah seperti ini. Cukum itaka sikil keyo el keyo. Aku akan si kita memesannya itu nanti sedikit. Ya, aku akan memesannya nanti sedikit. Atau aku akan memesan sebentar lagi. Ya, muljo monjo juseo, berikanlah terlebih dahulu aku air. Ya, tolong berikan saya air terlebih dahulu. Kalau ada jawaban seperti ini, kira-kira pertanyaannya itu yang mana? Nomor satu, masih oto seo, seperti itu ya. Rasanya bagaimana Pak? Gitu ya, jelas tidak cocok. Nomor dua, yeyak hasyos sayo, apakah Anda telah memboking? Jelas tidak cocok. Nomor dua, nomor tiga, nyocan drill kayo, el kayo, itu artinya adalah akan atau bisa juga diartikan bagaimana kalau ya. Akan saya beri berapa gelas atau berapa cangkir, atau kita artikan mau saya beri berapa cangkir, jelas itu tidak cocok ya. Nomor empat itu jumun hasyo, sorry, jumun hasi ke soyo, seperti itu. Jadi kalau ke itu artinya akan ya, atau bisa juga diartikan mau. Apakah Anda mau memesan gitu ya, atau diartikan apakah Anda akan memesan gitu ya. Oke, jong tapen sapon imnida, apakah Anda akan memesan? Aku akan memesannya nanti atau sebentar lagi. Tolong berikan saya air terlebih dahulu. Jong tapen sapon imnida. Oke, tame nomor 448. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Wei sae otoke wayo. Anda itu datang bagaimana ke perusahaan? Bagaimana cara Anda datang ke perusahaan? Bosero wayo. Aku datang dengan menggunakan bis. Jam. Ya, pertanyaannya gimana itu masih misteri ya, tapi jawabannya adalah han sasipun jam yo. Jadi kira-kira itu 40 menit. Ya. Kira-kira 40 menit. Onje wayo, Anda itu kapan datang? Kalau han ini nggak ada artinya ya ini ya. Ini kan hata itu melakukan. Kalau han itu telah melakukan. Anda telah melakukan, saya telah melakukan kira-kira 40 menit seperti itu ya. Karena ini saya cari artinya itu nggak ketemu ya ini ya. Pokoknya ini
Ini kira-kira artinya adalah kira-kira 40 menit. Kalau ada jawaban seperti itu, kira-kira 40 menit, itu pertanyaannya gimana? Nomor satu, Onje Wayo, Anda kapan datang kira-kira 40 menit? Jelas tidak cocok ya. Kapan Anda datang kira-kira itu 40 menit? Oke, tidak cocok. Nomor dua, Olmana Kolyoyo, jadi memerlukan waktu berapa lama? Jadi jawabannya adalah yang nomor dua ya. Kira-kira 40 menit. Nomor tiga, Otie Sotayo, Anda itu naik dari mana? Kira-kira 40 menit. Jelas ini tidak cocok. Nomor empat, Miotsi Kaji Chulken Heo, berangkat kerja itu sampai jam berapa, atau berangkat kerja itu sebelum jam berapa gitu ya. Jawabannya adalah yang nomor 2, memerlukan waktu berapa lama. Oke, jadi kira-kira 40 menit. Jawaban Ibon Ibnida. 449, mari kita bahas 449. Jadi alisinen jam 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 ya, kira-kira ini masih misteri ya. Jawabannya itu adalah tung seng man tung yong isoyo, aku itu ada dua orang, hanya adik. Maksudnya itu apa? Aku itu hanya punya dua orang adik, seperti itu ya. Aku hanya punya dua orang adik. Kalau ada jawaban seperti ini, itu pertanyaannya gimana? Alisi miot salieyo, umurmu berapa? Aku hanya punya dua orang adik. Jelas tidak cocok. Nomor dua, Nuku aku sarayo, alisi nuku aku sarayo, kamu itu tinggal ya, tinggal bersama siapa atau dengan siapa? Jelas tidak cocok ya. Nomor tiga, Yonsei ka otoke tuesio, alisi usiamu berapa? Jadi menanyakan umur itu bisa memakai miotsal ya, yo, untuk sesama teman ya. Untuk yang non formal, kalau ini Yonsei ka otoke tuesio itu untuk yang formal atau honorific ya, untuk yang sopan gitu ya. Ini menanyakan usia. Jadi kalau ada jawaban aku hanya punya dua orang adik, jadi pertanyaannya itu adalah Yong Je ka otoke tuesyo. Yong Je itu artinya adalah saudara kandung. Otoke tuesyo itu bagaimana? Saudara kandung kamu berapa ya, atau saudara kandung kamu bagaimana? Jadi aku hanya punya dua orang adik. Oke, jongdaepun sapun imnida. Sekarang yang nomor 450. Oke, mari kita bahas. Ya, kalau ini ada pertanyaan, ada jawaban komputer wesai tanimnida. Tanimnida itu melakukan kegiatan yang rutinitas kemana kita pergi. Misalnya ke sekolah, ke perusahaan, itu kan berkali-kali kita pergi ya. Itu memakai kata tanimnida, itu kerja gitu ya. Anggap aja kita artikan kerja gitu. Komputer wesai tanimnida, saya bekerja di perusahaan komputer. Kalau ada jawaban seperti itu, kira-kira pertanyaannya gimana? Nomor satu, jadi mul coa haseo, jadi Anda itu suka apa atau apa yang Anda sukai, seperti itu. Kalau nomor dua, onje wesae kayo, kapan pergi ke perusahaan? Nomor tiga, musun irel haseo, jadi melakukan kerja apa, Anda itu kerja apa. Nomor empat, wesaka otie isoyo, jadi perusahaanmu ada di mana. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah untuk mengisi ini ya. Ini adalah yang nomor tiga, musun irel haseo, Anda itu kerja apa, jadi aku bekerja di perusahaan komputer. Jongdaepun sambon imnida. Sekarang yang nomor selanjutnya 451, mari kita bahas ya. Rikishi harabochi kesonen. Kesonen ini adalah partikel subjek ya, bentuk sopan dari partikel nen atau en. Ingat, nen atau en itu kalau bentuk bentuk sopannya itu kesonen. Ini bukan keso, itu dia atau kepada, bukan ya. Kesonen itu partikel subjek, tetapi untuk yang honorific sopan. Kesonen itu sama seperti en atau nen, cuma dalam bentuk sopan. Ingat, iki si harapoji kesonen yonse ga jam 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 jam. Riki harapoji itu artinya adalah, sorry ini kakek ya, ini salah tulis saya tuh. Oke, harapoji itu kakek. Riki si kakek kamu itu yonse, yonse itu usianya titik-titik ya. Oleh yodeni tuesyosoyo, itu artinya adalah tahun ini itu 80 tahun ya, sudah menjadi 80 tahun. Maksudnya itu apa? Tahun ini umurnya 80 tahun.
Jadi kalau yonseka, ingat kalau menanyakan umur ada myotsal yeyo atau yonseka otoke dwe seyo, itu sudah rumus ya. Atau naika otoke dwe seyo itu sama ya, nai. Naika otoke dwe seyo atau yonseka otoke dwe seyo. Oke, contohnya sapon iminka. Sabon imnida. Jadi yonse ka otoke tuiseyo usianya berapa gitu ya. Kalau nomor 1 otiseyo di mana, nomor 4 myotsal yeyo. Kalau yonse myotsal itu umurnya berapa sama ya. Cuman kalau yonse itu pasangannya pakai otoke tuiseyo. Jadi usianya berapa? Kalau myotsal yeyo itu umurnya berapa? Ini nggak pakai yonse ka myotsal yeyo itu bukan ya. Kalau nomor 3 itu onje Tuesho soyo kapan itu sudah menjadi seperti itu. Jadi myotsal ini menanyakan umur, tetapi untuk teman ya, teman atau anak kecil itu bisa memakai myotsal. Tapi kalau untuk orang tua itu memakai yonseka otoke tuesho atau naika otoke tuesho. Nomor 452. Oke, okay, yopo seo koki kimchol sushi tekicho. Tek itu artinya adalah rumah ya. Rumah ini bentuk halus dari kata chip. Oke, okay. Jadi bentuk honorifik dari kata chip ya, rumah artinya itu. Jadi yoposeo percakapan di telepon. Halo, apakah betul di situ itu adalah rumah kediaman saudara Kim Chol-su? Com 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 com. Gitu ya, masih pertanyaannya masih misteri ini. Tapi jawabannya adalah ne camkan man kita riseo. Ya, tunggulah sebentar. Gitu ya. Jadi kalau ada jawabannya adalah ya tunggulah sebentar. Kira-kira ini pertanyaannya ini bagaimana? Nomor 1. Kim Chol Su Si Ge Simyon Chum Towa Juseo. Jadi jika ada saudara Kim Chol Su Ge Sita itu bentuk halus dari kata ita. Ya, ita itu artinya ada. Atau bisa juga geshida diartikan tinggal ya. Jadi ini bentuk halus dari kata ita ata. Ada geshida sama ita itu ada sama ya, sama-sama berarti ada, cuman ini adalah bentuk halus dari kata ada. Kim Chol Su si ge simyon, jika ada saudara Kim Chol Su cum towa juseo. Juseo itu melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain. Daripada kalian pusing, kita artikan saya mohon untuk, gitu aja. Saya mohon untuk membantu ya, jika ada saudara Kim Chol Su. Nomor 2, Kim Chol Su Si Ge Simyon, jika ada saudara Kim Chol Su Chum Kola Juseo, saya mohon untuk memilih. Ya, nomor 3, Kim Chol Su Si Ge Simyon, jika ada saudara Kim Chol Su Chum Bakwa Juseo, saya mohon untuk ditukarkan atau diganti. Nomor 4, itu Kim Chol Su Si Ge Simyon, jika ada saudara Kim Chol Su Chum Manna Juseo, saya mohon untuk diketemukan atau saya mau untuk bertemu. Oke, contohnya sambon imnida. Jadi ceritanya orang ini itu menelpon ya, menelpon lalu ini bertanya apakah Kim Chol Su ada. Jika ada, tolong dong teleponnya itu ditukarkan ke saudara Kim Chol Su ya. Ya, tunggu sebentar. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Sekarang yang nomor 453, jam 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 jam, ini pertanyaannya masih misteri ya, tapi jawabannya ilkop sie kena yo. Aku itu selesai pada jam 7. Kalau selesai pada jam 7, kira-kira itu pertanyaannya bagaimana? Nomor 1, muosel mokel kayo, el kayo, akan atau maukah atau bagaimana kalau ya? Anda itu mau makan apa? Nomor 1. Selesai pada jam 7, jelas tidak cocok ya. Nomor 2, myosie jolken heo, Anda itu berangkat kerja pada jam berapa? Aku selesai pada jam 7. Wong ini pertanyaannya itu berangkat kerja ya. Ya, jelas tidak cocok. Nomor 3, myosie tuiken heo, Anda pulang kerja pada jam berapa? Ya, pulang kerja. Ya, Anda pulang kerja pada jam berapa? Oh, aku selesai pekerjaan, selesai kerja itu pada jam 7. Oke, cong tapun sambon imnida. Selesai kerja ya, bukan berangkat kerja. Nomor 4, oti eso manal kayo. Jadi mau bertemu di mana? Ini juga salah ya. Gajong dapen sambon imnida. 454 ya. Sile amnida, permisi atau mohon maaf, itu juga bisa ya. Sile amnida, permisi, jom 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 jom. Ini pertanyaannya masih belum diketahui. Tapi jawabannya adalah kil konoi isayo. Jadi ada di seberang jalan. Jogi wengtan podorel
Konnoseyo, jadi menyeberanglah zebra cross atau jembatan penyeberangan di sana. Kira-kira kalau ada jawaban seperti ini, itu pertanyaannya bagaimana? Mohon maaf, iremimo ya yo, namamu siapa? Jelas tidak cocok ya. Nomor dua, otieso sarayo, Anda tinggal di mana? Jelas tidak cocok. Nomor tiga, chonwachom soto dwilkayo, apakah boleh ya? Apakah boleh juga ya menggunakan telepon ya? Apakah boleh juga memakai telepon? Itu nomor tiga, jelas tidak cocok ya. Sekarang nomor empat, i kencoy yakuki isayo. Jadi apakah ada apotik di sekitar sini atau di dekat sini? Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya. Ya, ada di seberang jalan. Ada di seberang jalan. Menyeberanglah zebra cross di sana. Oke, cong dapun sapon imnida. Sekarang nomor 454. 455 ya, maaf. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, halo, jom, 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 jom. Ya, ini belum diketahui ya. Tapi jawabannya adalah Kim Yongsu Sirel Manaro Wanendeo. Aku itu telah datang untuk bertemu saudara Kim Yongsu. Aku datang untuk bertemu saudara Kim Yongsu. Jadi kalau ada jawaban seperti ini, itu pertanyaannya bagaimana? Annyeonghaseyo nomor satu. Otoki Oshoshoyo. Anda itu telah datang bagaimana? Atau kita artikan Anda itu datang karena urusan apa? Ada urusan apa Anda datang? Oke, jong dapen ilpon imida. Jadi ada urusan apa Anda datang? Aku datang untuk bertemu saudara Kim Yong Su. Oke, nomor satu ya jawabannya ya. Nomor dua, nukurel manas soyo. Anda itu telah bertemu siapa? Nomor tiga, nukuako usyos soyo. Anda itu telah datang bersama atau dengan siapa? Nomor empat, one naraeso usyos soyo. Anda itu telah datang dari negara mana? Ya, jawabannya nomor satu. 456. Oke, kita lanjutkan. Com 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 com, mori ka apoko yori nayo. Jadi kalau ada pertanyaan, ini ya kalau ada jawaban, mori ka apoko, aku itu sakit kepala, ko kemudian aku itu demam. Jadi kalau ada jawaban seperti ini, itu pertanyaannya bagaimana? Nomor satu, nuka apa yo? Siapakah yang sakit? Ya jelas tidak cocok ya. Siapakah yang sakit? Aku itu sakit kepala dan demam. Jelas tidak cocok. Nomor dua, otika pulpion haseo. Oti itu dimanakah yang pulpion hata itu tidak nyaman? Ya, di manakah yang tidak nyaman atau di manakah yang sakit? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2, maaf. Yang nomor 2, otika pulpion haseo. Di manakah yang sakit atau di manakah yang tidak nyaman? Nomor 3, onje buto apo syasaya. Anda itu sakit dari kapan? Jadi tidak cocok nomor 3 ya. Nomor 4, yakuki oti soyo apotik ada di mana? Ya, jelas tidak cocok. Oke, jong dapen ibon imnida. Sekarang yang nomor 457. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, tarereng itu nggak ada artinya ya. Ini cuma suara telepon gitu aja. Jadi, yoboseyo, kalau ada kata yoboseyo, ini ingat ini adalah percakapan di telepon. Yoboseyo, koki Kim Yongsu, sonsengnim tekijio. Di situ, itu benar rumah atau kediaman Pak Guru Kim Yongsu kan? Terus ini gerondeo, jadi kalau ada kata gerondeo itu bisa diartikan geronde itu kan akan tetapi ya, tapi kalau gerondeo, ini gerondeo itu bukan kok iya akan tetapi itu bukan, tapi ya begitulah atau ya benar sekali. Chonen Kim Sonsengnim Panakseng Bang Minyongindeo, jadi saya itu adalah Bang Minyong, itu adalah murid kelas Pak Guru Kim. Sonsengnim keseo, apakah Pak Guru ada? Tuh, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabnya gimana? Apakah Pak Guru ada? Nomor satu, ne calmut gosyosoyo, ya, kamu itu salah sambung, jelas tidak cocok ya. Nomor dua, ne camkan man gitariseo, ya, tunggulah sebentar. Oke, jong dapen ipon imnida. Nomor tiga, ne itaka tasi kal itaka tasi kol keo, ya akan menelpon lagi nanti. Itu jelas salah ya. Nomor 4, ne memo chom he jusi kesoyo, seperti itu. Ya, maukah Anda untuk memberi
sebentar pesan, maukah Anda untuk meninggalkan atau memberi sebentar pesan gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah ya, tunggulah sebentar. Jong tapen ibon imnida. 458. Oke, mari kita bahas. Ya, jom 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 jom. Ya, ini pertanyaannya masih misteri ya, belum ketemu. Tapi jawabannya adalah sege o chonon yeyo. Jadi sege itu tiga buahnya itu 5000 won. Kalau ada jawaban seperti ini, pertanyaannya gimana? Nomor 1. Isakwa otoke heyo. Jadi apel ini bagaimana? Nomor 2. Isakwa masih oteo. Rasa apel ini bagaimana? Nomor 3. Isakwa iremi mo yeyo. Jadi nama apel ini itu apa? Nomor 4. Itu isakwanen. Apel ini sengsan jika oti yeyo. Tempat produksinya itu di mana? Jadi jawabannya paling tepat itu adalah nomor 1 ya. Isakwa otoke heyo. Jadi apel ini itu melakukannya bagaimana? Maksudnya atau apa? Apel ini harganya berapa gitu ya maksudnya itu. Oke, jong dapen ilpon imnida. Sekarang nomor 459. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ini ada percakapan antara ga dan na. Jadi ga ini bilang Seoul sikdang imnida. Jadi di sini adalah rumah makan Seoul. Jadi ceritanya yang na ini menelpon ya. Halo, di sini adalah rumah makan Seoul. Neil chonyok yoso zero yeyakol chom haryoko hanundeo. Aku itu berniat mau ini ya memesan ya. Aku berniat mau memesan jam 6 malam besok. Jadi besok jam 6 malam aku berniat mau memesan atau membooking gitu ya. Membooking rumah makannya itu ya maksudnya itu. Lalu petugas rumah makannya atau resepsionisnya itu bilang jam 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 ya bertanya. Terus jawabannya adalah yeomyeong yeyo. Jadi 10 orang. Kalau ada jawaban 10 orang kira-kira itu pertanyaannya bagaimana? Nomor 1. Mutu miot puniseo, jadi semuanya ada berapa orang? Nomor 2 itu musen yaksoki iseseo, ada janjian apa? Nomor 3 miot sikan gesil koyeo, kemungkinan akan tinggal berapa jam? Ya, kemungkinan akan tinggal berapa jam? Nomor 4 musen emsikel desi kesoyo, jadi Anda itu akan atau mau makan makanan apa? Jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah karena jawabannya adalah 10 orang. Kalau jawabannya 10 orang berarti pertanyaannya adalah motu ya, motu miot puniseo. Semuanya itu berapa orang? Jong dapen ilpon imnida. Sekarang lanjutnya yang nomor 460. Oke, mari kita bahas yang nomor 460. Oke, kopi hanjan aku sandwich hana juseo. Jadi berilah atau saya mau satu sandwich ya, dan satu gelas kopi. Terus jam 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 jawabannya itu adalah aneo kajo kalkoyo. Tidak, aku itu akan membawanya pergi atau tidak aku itu akan membungkusnya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada jawaban tidak aku akan membawa pergi atau tidak aku akan membungkusnya atau tidak aku akan kubungkus gitu ya. Itu pertanyaannya gimana? Nomor 1, muol desi kesoyo. Jadi mau makan apa? Anda mau makan apa? Tidak akan kubungkus, jelas tidak cocok. Nomor 2, pocang he tril kayo. Jadi maukah ku beri bungkus? Maksudnya itu apa? Maukah kubungkuskan gitu ya. Maukah kubungkuskan? Itu nomor 2. Tidak, mungkin akan kubungkus, jelas tidak cocok ya. Nomor 3, kajo kasil koyeyo, apakah mungkin akan Anda bungkus gitu ya. Tidak akan saya bungkus, jadi jawabannya tidak nomor 3 ya. Nomor 4, yoki so desil koyeyo, jadi apakah akan Anda makan di sini, apakah akan Anda makan di sini? Tidak akan saya bungkus, jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Sekarang yang nomor 461. Jadi ini tarereng, tarereng itu gak ada artinya ya, ini suara telepon gitu aja. Tarereng yoposeo, ingat kalau yoposeo ini adalah artinya halo, berarti ini percakapan di telepon. Halo, koki yong susi tegijio. Jadi di situ itu benar rumah kediaman saudara yong su kan? Ya.
Lalu kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya gimana? Nomor satu, ne kerosemnida, ya begitulah. Ne silehamnida, ya mohon maaf. Nomor tiga, ne koki semnida, ya ada di situ. Nomor empat, ne com webgesemnida, ya ini pertama kalinya kita bertemu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor satu ya, ne kerosemnida atau ne krondeo, itu sama ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 462, mari kita bahas bersama-sama. Oso oseo, ingat kalau ada kata oso oseo, oso itu segera ya artinya ya. Kalau oso oseo itu artinya adalah selamat datang, sonim itu panggilan untuk pelanggan atau tamu yang datang ke toko kita atau ke warung kita. Oso oseo sonim, jadi itu selamat datang pak, com 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 com, kira-kira itu bagaimana? Nomor terus jawabannya itu ada yutepone hana sako sipendeo, aku itu kusip ingin membeli satu HP. Aku ingin membeli satu HP. Nanti ini nggak usah diartikan gitu aja ya, ini menunjukkan kalau ini latar belakang suatu kalimat gitu aja. Aku ingin membeli satu HP. Cuekene naun kolro puyo juseo, saya mohon untuk memperlihatkan hal ya, sesuatu yang muncul akhir-akhir ini. Maksudnya itu apa? Saya mohon untuk perlihatkan HP yang keluar baru-baru ini, gitu loh ya maksudnya itu. Jadi kalau untuk mengisi ini pertanyaan ini, kalau jawabannya seperti ini itu apa? Nomor satu, sile amnida, mohon maaf, ya jelas tidak cocok ya. Nomor dua, mul desi kesoyo, selamat datang pak, itu ya, mul desi kesoyo, Anda mau makan apa? Ini bukan untuk makan ya, ini mau membeli HP, bukan untuk makan. Anda mau makan apa? Tidak cocok ya, karena ini bukan di rumah makan, tapi di toko HP. Nomor tiga, kencana si kesoyo, apakah Anda tidak apa-apa? Akankah tidak apa-apa? Jelas tidak cocok. Jadi jawaban yang paling tepat adalah muosel cace seo. Jadi Anda itu mencari apa? Anda itu mencari apa? Aku itu ingin membeli satu HP. Yaitu tolong perlihatkan HP atau hal atau sesuatu yang keluar akhir-akhir ini atau baru-baru ini. Oke, jong dapen saponim nida. Sekarang yang nomor 463, mari kita bahas. Oke, jadi ini ada percakapan antara ka dan na. Jadi yang ka ini bilang, Neil ohu tu si jem culpal anen busan heng kicap yoga isayo. Jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaannya itu besok ya, besok siang itu apakah ada tiket kereta jurusan Busan yang akan berangkat sekitar jam 2 gitu ya, besok siang ya. Terus ini menjawab, ne tusi culpalanen semal hoga tusi sipobone culpalanen GTX hoga isemnida. Jadi ya ada KTX ya yang akan berangkat pada jam 2.15 menit, jam 2.15 menit, dan juga ada semal ho, ini nama kereta ya, nama kereta gitu aja. Dan ada semal ho yang akan berangkat pada jam 2. Lalu ini bertanya lagi, com 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 com, ya ini masih dipertanyakan ya, tapi jawabannya adalah semal honen, kalau yang semal ho ini biayanya itu adalah 41.100, kemudian yang KTX itu biayanya itu adalah ini ya, 51.200. Kalau ada jawaban seperti ini, itu pertanyaannya gimana? Nomor satu, wang bu kim nika, apakah itu pulang pergi? Ya jelas tidak cocok ya. Apakah pulang pergi? Kalau yang semal ini harganya, tarifnya 41.100. Kalau yang KTX 51.200. Jelas tidak cocok ya. Nomor dua, Olmana koril kayo, jadi el kayo akan memerlukan waktu berapa lama, ini juga tidak cocok ya. Nomor tiga, yugemi olma yeyo, jadi yugem itu tarifnya berapa? Oke, jong dapen sampun imida, yugem tarifnya berapa? Kalau yang semal ini tarifnya 41.100, kalau yang KTX itu tarifnya itu 51.200, jong dapen sampun imida. Kalau nomor empat itu Songham, Songham itu nama ya. Songhami otoke tuesio, namanya itu bagaimana atau namanya siapa gitu ya. Ini salah. Jong tapen sampun imida. 464. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Jadi
Putakhasin mulukon kajo wasemnita. Jadi kajo wasemnita itu artinya adalah aku telah datang dengan membawakan barang yang akan aku mintakan bantuan. Terus dia bertanya, com 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 com. Ya pertanyaannya masih misteri ya, tapi jawabannya adalah kekon pul kakai dumyon andi nikah. Jadi itu dikarenakan tidak boleh jika menaruhnya di dekat api. Ya, cojo ku soke noa juseo. Jadi saya mohon untuk meletakkannya ke sudut sebelah situ. Ya kira-kira kalau ada jawaban seperti ini itu pertanyaannya bagaimana? Nomor satu, otie nol kayo akan diletakkan di mana atau mau diletakkan di mana? Nomor dua, miotsie pilio haseo. Jadi itu perlu miotsi. Perlu pada jam berapa? Pada jam berapa perlunya? Gitu ya. Nomor tiga, onje jumun hasyosyo. Seperti itu ya. Kapan Anda itu telah memesannya? Nomor 4, jumun hasin buni nukuseo. Jadi orang yang telah memesannya itu siapa? Siapakah orang yang telah memesannya? Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1. Otie nol kayo akan ditaruh di mana atau akan diletakkan di mana barang ini ya. Jadi itu dikarenakan tidak boleh ditaruh di dekat api, maka saya mohon untuk letakkan ke sudut sebelah sana. Oke, cong dapen ilbon imira. Oke, tame nomor 465 ya, maaf. Mari kita bahas. Ya, ini kuajang lim. Ingat kuajang lim ini kita artikan mandor gitu aja ya. Ini artinya adalah jabatan kepala bagian gitu ya. Jadi, kuajang lim, pak, gitu aja, pak, jom, 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 jom. Pertanyaannya ini masih misteri ya, tapi jawabannya itu adalah monjo jungirel nohko. Jadi, pertama-tama atau terlebih dahulu itu masukkan kertasnya. Ko kemudian punenen kusei jiok punoa pekse ponore nurem yonteo. Jadi bisa jika kamu itu menekan nomor faxnya dan juga kode area tempat yang akan kamu kirimkan itu. Jadi kira-kira ini kuajang nim, terus apa ini pertanyaannya? Nomor 1, buksa giga kujang nasoyo. Pak Mandor, ini mesin fotokopinya rusak. Ya, jelas tidak cocok ya. Mesin fotokopinya telah rusak. Nomor 3. Nomor 2. Peksi wanende dikarenakan fax ya. Pekse. Dikarenakan telah datang fax. Otoke hal kayo. Aku itu harus melakukan bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Nomor 2 itu jelas tidak cocok. Nomor 3. Pekse pono aneka. Mioponeo, jadi seperti itu. Informasi nomor fax itu nomornya berapa? Ini jelas tidak cocok ya. Oke, cong tapen, sapun imida. Peksi sayong pop, cum karejo juseo. Jadi Pak Mandor, saya mohon untuk mengajari sebentar cara menggunakan fax. Cara menggunakannya itu bagaimana? Lalu Pak Mandor ini mengajari, pertama-tama kamu itu memasukkan ya, masukkan kertas terlebih dahulu. Oh, kemudian kamu itu ini ya, bisa jika menekan nomor fax dan kode area tempat yang akan kamu kirimkan. Jong dapen sapun imnida. Sekarang yo nomor 466. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Yo boseo koki Kim Yong Susi Gesim Nika, seperti itu ya. Yoboseo itu artinya adalah halu ya, percakapan di telepon. Apakah di situ ada saudara Kim Yong Su? Seperti itu ya. Ne camkan wan gitari seo. Ya, tunggulah sebentar. Terus ini orangnya ini Suwa Kirel Noko. Dia itu meletakkan gagang teleponnya lalu Kim Yong Susi. Jam 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 jam. Kim Yong Susi nomor 1. John wa batas yo. Terimalah telepon. Nomor 2, Chonwa pakwas semnida, aku telah mengganti telepon. Nomor 3, sile cima nukuseo. Jadi, mohon maaf, ini siapa? Gitu ya. Nomor 4, jikem tongwa chung imnida. Jadi, sekarang itu tengah menelepon. Jadi, jawabannya paling tepat itu adalah nomor 1 ya. Jadi, kalian itu harus mencermati ini kalimat ini maksudnya bagaimana. Jadi, ini percakapan antara dua orang ya. Terus yang ke ini dia itu kepengen ngobrol sama saudara
Ini Kim Yong Su, gitu loh ya. Tapi yang menelpon, yang menerima pertama kali itu adalah temannya Kim Yong Su ini, namanya Na ini. Jadi seperti ini kalau diartikan. Ya bos, seo halo. Koki Kim Yong Su si kesim nikah. Apakah di situ ada saudara Kim Yong Su? Lalu temannya Kim Yong Su ini bilang, dia mengangkat ya pertama kali ini. Camkan menikitari seo. Ya, tunggulah sebentar. Lalu dia itu meletakkan gagang teleponnya. Kim Yong Su si. Jong wapa te seo, terimalah ini telepon, ada temanmu nelpon ini loh. Ya seperti itu, jong dapen ilpon imnida. Sekarang nomor 467 ya, maaf. Ya, oce riki siwa yong waral pocio. Seperti itu ya, kemarin itu kamu itu telah melihat film ya bersama dengan saudara Riki kan. Jam ya, pertanyaannya itu belum diketahui lah, tapi jawabannya adalah apo ciranen hangung yang warel puas saya. Aku itu telah melihat film Korea yang bernama atau yang dinamakan atau yang judulnya gitu ya, yang judulnya Apoji. Kalau ada jawaban seperti ini itu pertanyaan gimana? Aku telah melihat film Korea yang judulnya Apoji. Itu jawabannya. Jadi pertanyaannya bagaimana? Nomor satu, nuku aku esoyo, kamu itu telah, sorry, nuku aku puas soyo, kamu itu melihat, telah melihat dengan siapa? Jelas tidak cocok ya. Nomor dua, odi eso puas soyo, kamu itu melihatnya di mana? Aku melihat film Korea yang dinamakan Apoji. Jelas tidak cocok. Nomor tiga, yang waka ote soyo, jadi filmnya bagaimana? Aku melihat film Korea yang judulnya Apoji. Jelas tidak cocok. Nomor empat, musen yang warel puas soyo, ya, kamu melihat film apa? Oke, jong dapen sapon imida. Kamu melihat film apa? Telah melihat film apa? Aku melihat film Korea yang judulnya Apoji. Jong dapen sapon imida. Oke, tamai nomor 468. Mari kita bahas bersama-sama. Sakwa dasoke ako banana hansungi juseo. Jadi berilah atau saya minta satu tangkai. Kata sungi itu tangkai ya, bisa untuk tangkai bunga, bisa untuk pisang. Jadi kalau pisang itu memakai satuan sungi, sama seperti bunga. Saya minta satu tangkai pisang dan juga 5 buah apel. Jom-jom-jom-jom, semuanya itu 10.000 won. Jadi jawabannya yang ini nomor berapa? Nomor 1, olmaeyo, harganya berapa? Nomor 2, itu mul chajeseyo, Anda mencari apa? Nomor 3, yogi isemnita. Jadi ini hati-hati ya, jawabannya bukan nomor 1 ya, mentang-mentang ini ada 10.000 won, kalian jawab nomor 1. Jadi ini pertanyaannya kalian harus memahami. Ini temannya itu bilang, sakwat, ini pembelinya itu bilang ya, sakwat asot ke aku banana hansungi juseo. Saya mohon berilah satu tangkai pisang dan 5 buah apel. Ya, ini loh, ya semuanya itu 10.000 won. Ya, ini loh, ya ada di sini. Maksudnya itu, ya ini loh. Yogi semnida itu. Otoke osho soyo itu bagaimana ada datang ke mari, itu tidak cocok. Oke, jong dapen sampun imnida. Kita lanjutkan yang nomor 469. Mari kita bahas bersama-sama. Yoboseo, jadi yoboseo itu artinya halo ya. Yoboseo, hanggung muyok jio, seperti itu. Jadi di sini ini kantor perdagangan atau kantor ekspor impor Korea kan, ya. Bangmyeon hun kwajangnim jeombakwo juseogaesseumnikka. Jadi kalau ada kata juseogaesseumnikka itu maukah ya? Maukah Anda untuk menukarkannya sebentar ke Bapak Kepala Bagian Bangmyeon hun, seperti itu. Jigeum, lalu ini bilang ya, penerima teleponnya ini bilang, jigeum jarie an gaesindeyo. Sekarang ini beliau itu tidak ada di tempatnya. Dia itu jam-jam-jam-jam. Lalu ini yang ini itu jawabannya krom, kalau begitu memo jom namkyo juseo, saya mohon untuk meninggali sebentar pesan. Kalau begitu saya akan meninggalkan pesan, seperti itu ya. Jadi pertanyaan itu bagaimana kalau ada jawaban seperti ini. Lalu nomor satu, wejul jung isim nida, jadi beliau itu sedang atau tengah keluar kantor. Nomor dua, tongwa jung isim nida, beliau itu tengah menelepon.
Nomor tiga itu conwa calmut kosya semnita Anda itu salah sambung atau salah menelepon. Nomor empat najunge tasi kol ke semnita saya itu akan menelponnya lagi nanti. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor satu ya Yorpun ya. Wechul chung isimnida. Jadi kan jigeum jarie an gesin deo. Jadi beliau itu sekarang itu tidak ada di tempatnya. Jadi beliau itu tengah keluar kantor. Bukan kok dia beliau itu tengah menelepon ya. Karena dia bilang tengah tidak ada di tempat seperti itu. Jong tapen ilpon imnida. Sekarang yang nomor 470. Mari kita bahas. Jika Cihacore kabangel nuko neryon nte, cajel suisel kayo seperti itu ya. Saya itu telah turun dengan menaruh atau meletakkan tasku di kereta bawah tanah. Ceritanya dia itu ketinggalan tasnya di dalam kereta ya. Nte, jadi cajel suisel kayo, el kayo akankah el suit bisa? Akankah saya bisa cap itu menemukannya atau mencarinya gitu ya. Terus jom petugasnya itu bilang apa kira-kira. Terus pertanyaannya itu gimana? Jawabannya adalah nemonan kacu kapang yeyo, tas kulit yang bentuknya kotak gitu ya. Jadi tas kulit yang bentuknya kotak. Kalsek iko oke melsuinen kenisoyo. Jadi kalsek warnanya itu adalah coklat, kemudian itu ada tali yang bisa digantungkan ke pundak. Jadi tasnya itu kotak, warnanya coklat, dan ada tali yang bisa digantungkan ke pundak. Kira-kira kalau ada jawaban seperti ini, itu pertanyaannya gimana? Nomor satu. Onje ilo bori shosnika, jadi kapan hilangnya, itu nomor satu, jelas tidak cocok ya. Kapan hilangnya tas kulit yang warnanya kotak, kan tidak cocok. Nomor dua, kabangi otoke shengkyo semnika, jadi ini shengkita itu terjadi atau muncul ya, telah muncul bagaimana tasnya, atau diartikan bagaimana ciri-ciri tasnya, gitu ya nomor dua itu. Nomor tiga, jiha chol miot husonel tasya semnika, Anda itu telah naik jalur berapa kereta bawah tanah, itu nomor tiga. Hati-hati ya antara nomor dua dan nomor tiga ini ya, karena yang pertanyaan jalur berapa itu jelas tidak cocok ya. Kalau jalur berapa pasti jawabannya adalah jalur tiga, jalur empat itu ya, ini jelas tidak cocok. Nomor empat, kapang ane muosi taro isem nikah, jadi di dalam tas itu ada berisi, ada dimasukkan apa atau ada berisi apa aja di dalam tas itu. Tas kulit yang warnanya kotak, tas kulit yang bentuknya kotak, warnanya coklat, jelas tidak cocok ya. Jadi yang paling tepat itu adalah kabangi otoke sengkyo semnika, tasnya itu telah terjadi bagaimana atau tasnya itu ciri-cirinya bagaimana. Jongdapen ibon imnida. Jadi ciri-cirinya itu adalah tas kulit yang kotak, warnanya coklat, dan ada tali yang bisa digantungkan ke pundak. Oke, jong tapen ibon imnida. 471. Mari kita bahas bersama-sama. Ini ada percakapan antara ka dan na. Jadi ka ini bilang, jiong si ibon yu kate mu hal ka yeyo. Seperti itu ya. Saudara jiong, saat liburan kali ini, kamu itu al ka yeyo. Kemungkinan akan melakukan apa? Terus, kajuk telkwa hamke jeju toe nulo ka kiro heso ya. Aku itu kiro heso berencana. Jadi kiro heso itu berencana. Aku berencana pergi ro untuk nul itu bermain ke jeju to bersama dengan keluarga-keluarga. Lalu ini purem neo. Jadi aku itu sangat iri sekali. Aku sangat cemburu itu ya. Aku atau sangat iri gitu aja. Miaucil tongan kal yechong yeyo, yechong itu kamu menetapkan, el itu akan ya, menetapkan akan pergi selama berapa hari gitu ya. Jadi pertanyaannya itu adalah kamu itu menetapkan akan pergi selama berapa hari. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya nomor berapa? Nomor satu. Nomor satu, jeju to eso mul halko yeyo, kemungkinan akan melakukan apa di Jeju Do. Ya ini pertanyaannya itu kamu itu akan pergi selama berapa hari ya. Enggak cocok ya ini ya.
Nomor 2, ibak samil. Ibak samil contoh sehingga aku isoyo. Aku itu sedang berpikir ya, akan melakukannya sekitar 3 hari 2 malam. Oke, cong dapat ibon imnida. Nomor 3, ajik yeya kol moteso kok cong yeyo. Jadi sebab aku itu masih tidak membooking, maksudnya itu apa? Sebab saya itu masih belum membookingnya, makanya saya khawatir. Aku khawatir sebab belum membookingnya. Jelas tidak cocok. Nomor 4, ibon chu toyoil ajim bihengki yeyo. Naik pesawat pada pagi hari Sabtu minggu ini. Jelas salah ya. Jadi contapen ibon imnida. Jadi aku berpikir sekitar 3 hari 2 malam. Wisa ili papa so sebab ini ya, sebab pekerjaan perusahaan itu sibuk. Kilke suikinen oryop kotenyo sebab itu sulit sekali untuk libur panjang. 472 ya. Ini untuk mengisi titik-titik ini itu apa? Jam. Ia kencoe kopi japan kika oti isoyo. Jadi di sekitar sini atau di dekat sini ini ada di mana ya mesin penjualan kopi otomatisnya. Terus jogi pukto kete isoyo. Jadi ada di ujung atau di akhir lorong sebelah sana. Jadi kalau untuk mengisi ini itu apa? Nomor 1, kopi relco masiko si pendeo. Aku ingin minum sedikit atau sebentar kopi. Aku ingin minum kopi. Nomor 2, itu hanggung marel beuryoko hanendeo. Aku mau belajar bahasa Korea. Nomor 3, wekuk tunel pakuryoko hanendeo. Aku mau menukar uang asing. Atau nomor 4 ini weku kero conware aku si penteo. Aku ingin menelepon ke luar negeri. Jadi karena ini kalimat penggalan kalimat selanjutnya itu adalah ini ya, ada di mana mesin penjualan otomatisnya di sebelah sini ini. Jadi itu ini pertanyaan yang paling depan ini adalah kopi rel cuma kasih ku si pendeo. Saya ingin minum kopi. Jadi di sekitar sini itu ada di mana mesin penjualan kopi otomatisnya gitu ya. Cong dapen ilpon imnida. Ada di ujung lorong sebelah sana. Oke, cong dapen ilpon. 473. Mari kita bahas. Ya, Riki sinen jam. Ya, ajim aopsi buto jonyok yoso si gaji yoyo. Jadi, ini pertanyaannya gimana masih misteri ya, tapi jawabannya itu adalah ajim aopsi buto jonyok yoso si gaji yoyo. Jadi, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Itu jawabannya. Kira-kira pertanyaannya tuh gimana? Nomor 1, miot nyontongan ilhes soyo, kamu itu telah bekerja selama berapa tahun? Ya jelas tidak cocok ya. Kamu telah bekerja selama berapa tahun dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, tidak cocok. Nomor 2, iljuile miocil ileyo. Jadi, bekerja berapa hari dalam seminggu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, jelas tidak cocok. Nomor 3, gen musikani otoke heyo. Jadi jam kerjanya itu bagaimana dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oke, cong dapun sampun ini ta. Nomor 4, ajime miyoshi ilonayo. Jadi bangun tidur pada jam berapa pagi harinya itu ya. Pada pagi hari kamu bangun tidur pada jam berapa gitu ya maksudnya itu. Oke, cong dapun sampun ini ta. 474. Mari kita bahas bersama-sama. Muhammad sinen kuyang jibe jam. Iljuile hanbon jongto heyo. Jadi aku melakukannya itu sekitar satu kali dalam seminggu. Kalau ada jawaban seperti ini, itu pertanyaannya bagaimana? Nomor 1, onje karyoko heyo. Jadi kapan berniat untuk pergi ke kampung halaman? Aku melakukannya sekitar satu kali dalam seminggu. Ini kurang cocok ya. Nomor 2, nuka salko isayo, siapakah yang sedang tinggal? Maksudnya atau apa? Siapakah yang tinggal di kampung halaman atau di rumah kampung halaman? Itu kurang cocok ya. Sekarang nomor 3, olmana ure isosoyo.
ada seberapa lama, ya ada seberapa lama ke kampung halaman aku melakukannya sekitar satu kali dalam seminggu. Jelas tidak cocok. Nomor 4, Olmana Jaju Conwa Haseo. Jadi kalau diartikan ini adalah menelpon seberapa ya, seberapa sering menelepon. Seberapa sering menelepon ke rumah kampung halaman gitu ya. Oke, contoh pun sapon imnida. Jadi aku melakukannya sekitar satu kali dalam seminggu. Contoh pun sabon. Nomor 475. Oke, mari kita bahas. How si Yurirol Chongmal Chalaneo, seperti itu ya. Saudara Hao, itu kamu itu sungguh pandai memasak ya, gitu. Waisa Dong Ryoka, terus ini bertanya ya, com 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 com, itu bertanya. Terus ini jawabannya adalah Waisa Dong Ryoka Karejo Juwaseyo. Jadi ini ya, Dong Ryo itu rekan perusahaan kulah yang telah memberi mengajarkan yang telah mengajarkanku ke cinggu cui minen ya ke cinggu cui mika, hobinya temanku tersebut itu adalah memasak ya. Kira-kira untuk mengisi ini itu apa? Nomor 1, otie so sarayo, tinggal di mana? Nomor 2, nukuhan teso bewasoyo, kamu itu telah belajar. Han teso itu dari siapa? Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. How sih kamu itu sungguh pandai memasak ya. Kamu itu belajarnya dari siapa? Oke, contapen iponimida. Ini rekan perusahaan kulah yang telah mengajarkannya. Jadi hobinya temanku itu adalah memasak. Contapen iponimida. Nomor 3, iuri cerio kamu yeyo. Jadi bahan masakan ini itu apa? Bahan masakan ini itu apa? Nomor 4, Onje Puto Yuri Rel Chale Soyo. Sejak kapan kamu itu pandai memasak? Gitu ya. Jadi kurang cocok. Jong dapen ibon imnida. 476. Mari kita bahas. Ya, ini ada percakapan antara ka dan na. Jadi ceritanya yang ga ini ya, maksudnya itu dia itu sedang bertanya kantor pos itu ada di mana. Jadi seperti ini ya percakapannya itu. Uce kuki otie isoyo. Jadi kantor pos ada di mana? Ya kantor posnya ada di mana? Terus ini beliau ini menerangkan monjo wengdan puture konoseo. Jadi pertama-tama atau terlebih dahulu kamu itu menyeberanglah zebra cross. Konoso, jadi kamu menyeberang so, lalu kulmo koro doro kamyon, jika kamu itu pergi ya telah pergi masuk ke gang gitu. Sakorie pionoi jomi isoyo, jadi di situ itu nanti akan ada minimarket di perempatan gitu ya. Terus pionoi jomeso uwe chon hasimyon deyo, jadi dari Piono Ijo minimarket itu kamu itu bisa jika Uwejon itu belok kanan gitu ya. Lalu ini menegaskan ini dia belum mengerti ya yang ga ini ya. Jal muroke soyo, aku itu tidak mengerti dengan baik ya. Aku tuh belum paham betul. Jusung hajiman, mohon maaf akan tetapi terus bla 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 itu apa kira-kira. Lalu ini menjawab lagi Wengdan Boto Konoso, jadi menegaskan lagi ya, dia menerangkan kembali karena ini kan belum mengerti ya, belum mengerti dengan betul. Lalu yang ditanya ini menerangkan kembali Wengdan Boto Konoso, menyeberanglah Wengdan Boto Zebra Cross. So, lalu Kulmo Kilro Duro Kaseo, pergilah masuk ke jalan gang. Kriko kemudian sakori pionoi chomeso uwejon haseo. Jadi uwejon beloklah kanan ya, beloklah kanan dari minimarket perempatan tersebut. Jadi diterangkan kembali kira-kira untuk mengisi titik-titik ini apa. Nomor 1, chom to sake he jushikesoyo, maukah untuk ini ya memberikan secara murah lagi, maukah memberikan harga lebih murah lagi, itu nomor 1 ya. Ini tidak ada hubungannya sama jual menjual ya ini ya, atau tawar menawar. Nomor 2, camkan man kita rio jusi kesayo, maukah anda untuk menunggu sebentar, ya jelas tidak cocok ya. Nomor 3, najunge malsem he jusi kesayo, jadi maukah
untuk berbicara nanti jelas tidak cocok. Nomor 4, tasi hanpon solmyong hae juji gaesseoyo. Jadi maukah untuk menjelaskan sekali lagi? Oke. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, Rupun ya. Paham ya? Jadi jalmur gaesseoyo, aku tuh tidak tahu dengan betul. Mohon maaf ya, akan tetapi maukah Anda untuk menjelaskannya sekali lagi? Terus ini dijelaskan lagi. Wingtan boto konoso menyeberanglah zebra crosso lalu kil kulmo kilro torokasio pergilah masuk ke gang. Keriko sakori pionui chomeso uwejo nasio lalu beloklah kanan dari minimarket perempatan tersebut. Oke, cong tapun sapun imnida. 477. Mari kita bahas. Ya, ini com 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 bla 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 bla. Ini masih belum diketahui ya pertanyaannya ini, tapi jawabannya itu adalah na jenen ya na jenen we sa eso yol sim hi ilako. Jonyo kenen jingu dal kwa hangu kokung buto heo. Jadi na jenen pada siang hari aku itu bekerja dengan sungguh-sungguh di perusahaan ko. Kemudian jonyo kenen pada malam hari aku itu belajar juga bahasa Korea dengan teman-temanku. Hanguk sing ware mani iksuk hejos saya. Jadi aku itu sudah menjadi terbiasa. Ya, sudah menjadi banyak terbiasa ya pada kehidupan Korea. Kalau ada jawaban seperti itu, kira-kira pertanyaannya itu bagaimana? Nomor 1, yujem yang nalsi ka oteo. Jadi akhir-akhir ini cuacanya bagaimana? Ya, tidak ada hubungan sama cuaca ya, ini jelas tidak cocok. Nomor 3, oton wesaheso ilheo. Kamu bekerja di perusahaan yang bagaimana? Jelas tidak cocok ya. Kamu bekerja di perusahaan yang bagaimana? Pada siang hari aku kerja sungguh-sungguh. Pada malam hari aku belajar bahasa Korea. Jelas tidak menyambung ya. Nomor 2, ini yujem otoke jinaheo. Jadi bagaimana kamu melewati waktu ya, bagaimana kamu melewati waktu akhir-akhir ini ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Jadi bagaimana kamu melewati waktu atau menjalani aktivitas akhir-akhir ini? Pada siang hari aku bekerja dengan sungguh-sungguh, malam hari aku belajar bahasa Korea bersama dengan teman-temanku. Hanguk sing ware mani iksuk hejo seyo. Aku sudah menjadi banyak terbiasa pada kehidupan Korea. Oke, cong dapen ipon imnida. Kalau nomor 4, hanguk cinggu dari miot miong yeyo. Seperti itu ya. Jadi cinggu del teman-teman Korea itu ada berapa orang? Oke, jelas tidak cocok. 478. Mari kita bahas. Ya, otiro musil kayo sonim. Jadi ka ini merupakan supir taksi ya. Ini percakapan antara supir taksi dan penumpang. Yang ka ini supir taksi, yang na ini adalah penumpangnya. Yang ka supir taksinya ini bilang, otiro musil kayo sonim. Ini sonim ini adalah tamu atau pelanggan atau penumpang gitu aja ya. Kita artikan pak gitu aja. Pak Lekayo akan saya musita, itu ada mengantarkan. Pak akan saya antarkan kemana? Kalau penumpangnya bilang, Kuang Wamun Neroka Juseo. Saya mohon untuk pergi ke Kuang Wamun. Kuang Wamun ini adalah nama stasiun kereta ya. Nama stasiun kereta bawah tanah di Korea. Terus jam-jam supir taksinya itu berkata apa? Terus penumpangnya ini bilang, Kuang Wamun Jihachol Yok Kencoy Sewo Juseo. Saya mohon untuk memberhentikan taksinya ya, maksudnya itu di sekitar atau di dekat gitu, di dekat stasiun kereta bawah tanah Kuang Wamun. Kuang Wamun, ingat ya, ini adalah nama stasiun kereta bawah tanah. Kira-kira kalau ada jawaban seperti ini, itu pertanyaannya bagaimana? Nomor 1, Kuang Wamun Kaji Jihachol Ro Kaseo, seperti itu ya. Apakah pergi dengan menggunakan apakah pergi dengan menggunakan kereta bawah tanah sampai ke Kuang Wamun? Nomor 2, Kuang Wamun no dieso kita ril kayo. Jadi Kuang Wamun itu el kayo, akan menunggunya di mana? Nomor 3, itu Kuang Wamun Jihachol Yoki o dieyo. Jadi stasiun kereta bawah tanah Kuang Wamun itu di mana atau ada di mana? Nomor 4, Kuang Wamun no di jemeso. Nerio dril kayo. Jadi kalau ada kata el kayo itu artinya adalah akan atau maukah atau mau gitu ya. Atau bagaimana kalau kita artikan mau itu ya, mau saya beri, derita itu beri ya, mau saya beri turun di
sebelah mana atau di sekitar mana Kuangwamun, di stasiun Kuangwamun ya. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah nomor 4 ya Yorbun ya. Kuangwamun oti jom eso neryo tril kayo. Kuangwamunnya ya, stasiun Kuangwamunnya itu akan saya beri turun atau akan saya turunkan di sebelah mana gitu ya. Jadi ini menjawab saya mohon untuk berhentikan di dekat stasiun kereta bawah tanah Kuangwamun. Jong dapen sapon imnida. 479. Ya, ini ada percakapan antara ka dan na. Jadi yang ka ini merupakan ini ya, orang yang mau menginap ke hotel itu, terus yang na ini adalah resepsionis hotelnya. Yang ka ini bilang tam ju jumare pangel ya aku si pendeo, aku itu ingin membooking atau melakukan reservasi kamar pada akhir pekan minggu depan. Itul mukal koyo, el koyo artinya adalah kemungkinan saya itu akan mukta menginap selama 2 hari. Lalu bagian resepsionis hotelnya ini bilang jom 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 jom. Terus ini yang orang yang akan menginap tuh Kim Yong Soo ya yo, saya adalah Kim Yong Soo. Kira-kira kalau ada pertanyaan, kalau ada jawaban Kim, saya adalah Kim Yong Soo, itu jawaban pertanyaannya bagaimana? Nomor satu, Teki Oti ya yo, rumah Anda di mana? Nomor dua, Yonse ka otoke dueseo, usia Anda berapa? Nomor tiga, Songhami otoke dueseo, nama Anda siapa? Oke, jong dapen sampun imida. Jadi Songhami otoke dueseo, nama Anda siapa? Saya adalah Kim Yong Soo ya yo. Saya adalah Kim Yong Soo. Nomor 4, Yolak choka otoke dueseo, nomor yang bisa dihubungi itu berapa gitu ya, kurang cocok. Oke, jong dapen sambon imnida. Nomor 480, mari kita bahas. Jom 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 jom, ya ini pertanyaannya bagaimana ya, pertanyaannya ini masih misteri ya. Ini tapi jawabannya itu chonen yoreme chowaheyo, saya itu menyukai musim panas. Ya, hanggu ke yoremen, jadi musim panas Korea itu jeko yang irang. Nalsi ka bisa tekotenyo, sebab musim panas Korea itu mirip sekali dengan cuaca di kampung halamanku. Jadi mirip sekali dengan cuaca kampung halamanku. Seperti itu ya. Jadi kira-kira jawabannya nomor berapa? Nomor 1. Rie si goyang nal sinen oteo. Jadi cuaca kampung halamannya saudara Rie itu bagaimana? Ya kurang cocok ya. Saya paling menyukai musim panas, kan nggak masuk. Nomor 2, Rie sinen musen ke joli coayo, jadi saudara Rie ini bagus atau suka gitu aja ya, suka musim apa? Oke, jong dapen ipon imnida. Saudara Rie ini suka musim apa? Saya itu suka musim panas. Sebab, kalau kotennya itu sebab, musim panas Korea itu cuaca ini ya mirip sekali dengan cuaca kampung halamanku. Oke, jong dapen ipon imnida. Nomor 3, Rie sinen, saudara Rie, yoreme muosel heo, pada musim panas itu melakukan apa? Nomor 4, Rie sinen, saudara Rie, musen emsikel coa heo, suka makanan apa? Jelas tidak cocok. Oke, jong dapen ipon imnida. Oke, jadi kita sampai di sini dulu ya pembahasan dari bang soalnya, sudah sampai di nomor 480. Jadi ini sekaligus ini merupakan akhir dari soal-soal pinggan kita ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang ini ya, kayak gambar model kayak gini ini. Nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan di nomor 481. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.